Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Nata Games. Kali ini saya ingin membahas game block puzzle. Nah, ini adalah tampilan di gamenya. Di bawah ada balok-balok, kita hanya tinggal menarik ke bagian atas seperti yang saya lakukan seperti ini. Dan menariknya di game seperti ini, kita tidak perlu untuk wajib memainkan gamenya, dikarenakan di sini kita langsung bisa mendapatkan cuannya dengan mengklik koin yang ada di bagian atas. Nah, ini dia. Jadi ini adalah menu untuk menonton iklannya, dan tentunya kita akan mendapatkan cuannya. Di sini harga iklannya itu berkisar Rp20 hingga Rp25, dan menurut saya itu harga yang relevan untuk game-game berduit seperti ini. Nah, ini adalah menu penarikannya. Di sini saya sudah mencapai di Rp1.000, dan di percobaan ini saya ingin melakukan penarikan langsung Rp1.000 tanpa harus menarik di Rp30 maupun Rp100. Jadi saya ingin membuktikan di sini berbeda, apakah kita bisa langsung menarik tanpa harus menarik di nominal bagian kecil. Nah, di sini saya akan mengisi nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Nah, jangan lupa teman-teman ya, nomor teleponnya itu harus langsung di 85 atau 82, yang penting jangan dikasih 0 di bagian depan. Nah, kemudian konfirmasi, dan di sini ada notif aneh, jadi saya dikira melakukan kecurangan padahal saya real menonton iklan hingga mencapai Rp1.000. Tapi saya tidak akan menyerah, saya akan mencoba lagi dan mencapainya di Rp1.000. Jadi saya akan men-skip saja ya, walau di sini dipotong Rp50 akibat notifikasi tadi. Nah, di sini saya tidak akan langsung menarik di Rp1.000 karena pastinya akan muncul notif seperti tadi. Maka di sini kita harus wajib menarik yang di Rp1-nya ya. Jadi teman-teman ingat, Rp1-nya harus ditarik terlebih dahulu, maka teman-teman bisa menarik di nominal lainnya. Nah, seperti yang saya lakukan, jadi Rp1.000-nya bisa langsung ditarik tanpa menarik Rp30 atau Rp100-nya. Nah, teman-teman lihat ya, penarikan sukses. Jadi di sini simpelnya adalah Rp1 itu wajib kita tarik terlebih dahulu agar kita bisa menarik di nominal besar. Nah, teman-teman lihat, jadi itulah cara untuk menarik di game ini. Jadi Rp1 itu memang diwajibkan terlebih dahulu. Itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.